Assalamualaikum kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan cara ajusi, cara hemat, cara manual, dan asah kreativitas. Apa kabar kawan-kawanku semua? Saya doakan semoga kabar kalian sehat selalu, amin. Seperti biasa kawan, saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman tentang untuk melepas tutup dari tromol belakang ini. Ada langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan, yaitu yang pertama, kalian harus kendurkan terlebih dahulu setelan dari tuas handrem. Nanti setelah setelan handrem kita kendurkan, baru kita melepas tutup tromol ini. Karena kalau tidak kita kendurkan, maka untuk melepas tutup tromol ini akan sulit. Sekarang kita kendurkan terlebih dahulu setelan dari tuas handrem. Bagaimana caranya? Yuk kita masuk ke dalam. Ini setelan dari tuas handrem. Ini kita kendurkan. Oke, segini saja sudah cukup kawan. Cukup kendurkan. Setelah itu kita lanjut ke bagian tromol. Nah, di bagian tromol ini ada pengunci laker. Ini dilepas, kemudian ini ada mur ukuran 22, dilepas juga. Ringnya dilepas. Sudah keluar, kita ambil. Jadi laker Atos 2001 bentuknya seperti ini. Setelah itu baru kita lepas tutup tromolnya dengan cara menarik. Jika setelan tuas handrem sudah kita kendurkan, maka akan mudah sekali membuka atau melepas dari tutup tromol ini. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya kawan, dalaman dari tromol. Di sini terdapat kampas rem, per setelan kampas, lalu sling tuas handrem dan master rem. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam cara ajusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.